Assalamualaikum, namaku Sabita. Aku siswi kelas 7 SMP IT Nurul Izzah Kediri. Angkatanku, kata orang istimewa, lulus di tengah pandemi virus corona. Mengawali masa SMPku tentu membuatku bersemangat. Jenjang sekolah yang baru, ustadz-ustadzah yang baru, teman-teman yang baru. Meski sekolah masih dari rumah, meski belajar masih daring, kata bunda, tidak apa, belajar bisa di mana saja, tidak boleh patah semangat. Kalau pandemi ini ujian dari Allah, maka Allah sedang mendidik kita menjadi tangguh. Saat Allah mentakdirkan, kami pun harus mengalami sakit karena COVID. Kami semakin sadar untuk bersabar. Kami saling menguatkan, berdoa, dan ikhtiar untuk kesembuhan. Sungguh, Allah akan menjadikan kita lebih kuat setelah ujian. Bersyukur, aku belajar di lingkungan sekolah Islam terpadu. Selalu termotivasi, berlomba dalam kebaikan. Ujian dari Allah berupa pandemi harus menjadikan ibadah lebih baik lagi. Belajar dari rumah, kesempatan untuk berbimbing diri, menambah hafalan Al-Quran, berprestasi, dan harus bersemangat lagi. Pandemi jangan membuat kita berhenti mengejar mimpi. Jika ujian ini diibaratkan hujan, maka saat hujan reda, yakinlah akan muncul langit yang lebih cerah. Jadi, tangguhlah, jangan mudah menyerah.